Tim gugus tugas COVID-19 yang dipimpin Kapolres Garut menutup 3 wahana pemandian air yang melanggar protokol kesehatan. Pengelola 3 pemandian air panas di Kecamatan Tarogong Kidul ini selama 21 hari tidak bisa melakukan aktivitas usahanya. 3 tempat wisata air panas ini yang ditutup adalah pemandian Cipanas Indah, pemandian air panas Antralina, dan Tirta Intan.